Real mahal, real murah dari perspektif berbeza. Pertama sekali yang anda kena faham adalah barang baik tak semestinya murah dan barang murah tak semestinya baik. Ini penting. Jadi senario yang pertama adalah anda ada seorang sahabat, sahabat anda telah berjaya membeli reel idamannya setelah mengumpul selama 2 tahun. Dia berjaya beli Antares. Dia datang pergi port mancing sama-sama. Jadi dekat port mancing anda pun tengok, wow. Weh bro, kau dah dapat beli Antares eh? Haa, 2 tahun dah aku mengumpul. Alhamdulillah. Nampak situasi dia, senario dia happy, dua-dua happy. Senario kedua, sahabat anda ni datang bawa Antares sampai ke anda, anda pun dia tak sempat buka mulut apa lagi. Dia, anda tengok daripada jauh, "Weh, kau dah beli Antares ah, siut lah. Kau beli mahal-mahal ni nak buat apa? Aku tengok ni, aku pakai Antarod. Ah, Antarod ni ha. Dapat juga ikan. Reel ni harga RM29.90 je, dapat juga. Kau sibuk nak Antares apa semua." Jadi hal ni sebenarnya dia bukan tak minat Antares, dia pun minat, tapi sebab kawan dia berjaya beli, dia masih belum mampu, dia jadi jaki. Jadi elakkan benda ni, jangan jadi jaki kat orang. Senario ketiga, kawan tu datang, kau tak sempat buka mulut cakap apa-apa lagi, dia datang. Weh, daripada jauh. Dia kata, "Eh, kau pakai reel apa?" Sambil tayang Antares eh. "Oh, kau pakai Antarod eh? Oh, Antarod kau pakai. Eh, reel ni murah kan? RM29.90 kan? RM30 pun tak sampai. Kau jangan kawanan dengan aku." Jadi kat sini, moral of the story, reel-reel ni semua memberikan kepuasan yang berbeza untuk anda, ketahanan yang berbeza untuk anda. Jadi jika anda mempunyai impian, kejar impian tu. Simpan cita-cita, simpan duit, kejar apa yang korang nak. Jangan hati hitam tengok kawan, jangan kawan ni pula nak menghitamkan hati kawan ni apa semua kan. Semua achievable. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum. Yeah.